Sejumlah pengetahuan reproduksi perlu diketahui sebelum memutuskan untuk menikah. Dan dokter, tadi kita belum selesai nih. Jadi apa nih yang perlu diketahui, dok? Uh, tadi kan mengenai waktu subur. Kapankah waktu subur hmm. itu? Jadi waktu subur itu adalah hari di mana wanita itu menghasilkan kuning telur, mengeluarkan kuning telurnya. Hmm. Itu dalam sebulan itu hanya satu hari. Dan dia harus tahu persis di mana uh, ovulasi itu terjadi, karena akan menentukan kalau dia pengen hamil, lakukan hubungan intim di sana. Kalau nggak pengen hamil, hindari hari itu untuk melakukan hubungan intim yang mempertemukan sperma dan telur. Tapi sebenarnya ini juga hmm. bukan pengetahuan yang hanya perempuan saja yang perlu tahu ya. Sama. Uh, dua pria pun juga harus ya. tahu ya mengenai waktu Betul. subur, kapan uh, untuk mencegah uh, kehamilan atau ingin hamil hmm. harus tahu waktu tersebut. Problemnya sekarang siapa yang ngajarin. Nah, nah itu Di sekolah dong? ini sekarang kita pernah dari BKKBN waktu itu mencoba ya melakukan uh, upaya untuk memasukkan katakanlah pemahaman tentang uh, pendidikan hari katakanlah reproduksi ini di sekolah tapi banyak sekali tentangan dan uh, apa penolakan dari dari juga dari pengajar-pengajar kita yang menyatakan hmm. bahwa Hati-hati, kalau kita ngajarin kesan Jangan-jangan kita mengajari nanti seks bebas, anak-anak seks kayak ya. gitu. Jadi masih tabu ya, sekali seperti itu. Jadi masih, padahal itu sangat penting sekali. Anak-anak hmm. kita mengetahui, ya, bukan kita mengajarin, tapi untuk mempersiapkan nanti mereka ketika masuk ke dunia katakanlah kedewasaan mereka dan menikah, mereka tahu bagaimana cara melakukan uh, tadi hubungan intim untuk tujuan tadi. Tapi berarti himbauan juga ya buat orang tua ya untuk tidak perlu ragu juga kan untuk uh, mengajarkan mengenai uh, reproduksi ini kepada anak-anak ya. Pasti. Ya. Uh, Tapi belum tentu orang tuanya juga tahu kan? Oh, nah itu ya juga kan tuh penting tahu. berarti ya untuk Dimana orang tuanya. Gimana belajar ya guru nggak bisa, di sekolah nggak bisa formal. Hmm. Di rumah belum tentu orang tuanya bisa mengajarkan dengan benar. Jadi artinya mereka cari-carilah di situs-situs di masuk ke ke apa namanya ke web dan sebagainya kemudian membuka tentang hari subur. Tapi yang biasanya mereka kemudian mendapatkan petaka kalau gitu. Nah iya berarti itu yang penting dimana dari rumahnya ini iya. ya dari orang tuanya bisa mengedukasi diri Betul. sendiri dulu iya. baru akhirnya uh, diajarkan kepada anak-anak. Tapi sebenarnya uh, melihat fenomena menikah muda di Indonesia hmm. nih ya dampak apa nih yang akan muncul ketika uh, tingkat uh, menikah muda di Indonesia ini semakin tinggi? Iya untuk kesehatan tadi ya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada wanita usia muda itu kan tinggi. Iya. Yeah. Ya e, pertama kali menikah, menikah muda itu dari sisi organ kandungan, dia bisa terkena penyakit-penyakit yang mungkin e, bisa e, menyerang organ kandungan yang seperti misalnya HIV atau penyakit frambusia atau penyakit e, katakanlah e, e, hair, herpes dan sebagainya yang bisa mempengaruhi pada fungsi seksualnya. Belum lagi mungkin penyakit-penyakit berhubungan dengan penyakit kelamin dan sebagainya itu ya yang lain yang hmm. sifatnya bakterial seperti go, sifilis dan sebagainya. Oke, okay, berarti ya, ya, dampak kesehatannya uh, justru yang sangat banyak ya yeah. dengan adanya menikah muda ini. Yang kedua, mungkin kalau dia hamil pada usia muda itu resiko angka kematiannya tinggi sekali. Dan dokter ini kan juga bergabung dengan BKKBN nih, hmm. program apa yang akhirnya uh, dilakukan atau mungkin juga ada himbauan nih untuk menekan uh, angka menikah muda ini? Jadi uh, menekan kita punya program namanya, mm, kalau untuk remaja kita, kita kenalkan salam genre kita. Nah, itu jadi, salam yang genre itu bentuknya kayak gini nih, ada zero, jadi nol nih, uh -huh. zero for three. Oh, zero okay, for three. Zero for jadi three. yang pertama, jangan usi, menikah usia muda. Hmm. Yang kedua, jangan melakukan uh, seks bebas. Dan ketiga, jangan terlibat dalam masalah narkoba. Jadi tiga ini yang uh, bisa mengancam. Um, masa depan bangsa Indonesia yang harus kita lakukan kita cegah gitu itu program pertama yang kedua kita juga di BKKBN menyiapkan anak-anak um, generasi muda kita mm -hmm. untuk menjadi parents yang hebat gitu namanya menjadi orang tua hebat itu ada tiga modul yang siap diajarkan bisa dipakai oleh siapapun untuk melatih para remaja remaja kita ini untuk nantinya siap menghadapi dunia dunia bersama dalam ikatan perkawinan jadi terutama yang, yang yang ditekankan di dalam uh, modul itu kita tahulah kalau peran wanita udah jelas ya mereka secara naluri yeah. menjadi ibu rumah tangga. Tapi kita juga harus Nyapin menjadi bapak rumah tangga yang baik gitu. Hmm. Yang bisa meringankan, meringankan beban istri di rumah, bisa meringankan beban untuk merawat mengasuh anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya. Okay. Itu yang dididik di dalam uh, program itu. Jadi Baiklah kalau begitu terima kasih dokter Oke. atas perbincangannya, semoga ini bisa uh, menginspirasi atau mengedukasi juga para orang tua di rumah untuk memperhatikan mengenai usia menikah pada anak. Dan pemirsa jangan lupa Anda bisa menyaksikan uh, program Beranda lewat aplikasi JPM Stream dan menonton kembali di akun Youtube kami yaitu di Beranda Jawa Post TV. Saya Rizka Andalina undur diri, sampai jumpa.